Pertama-tama, Bapak dan juga Ibu, terima kasih sudah hadir di acara pada malam hari ini. Mas Gibran, kalau boleh tahu bagaimana kabarnya? Sepertinya lelah sekali. Hari ini ada agenda kemana saja, Mas? Dua hari ini kita di Lampung, Palembang, sama Bangka Belitung. Ya. Tepuk tangan Bangka untuk Mas Gibran, Raka Beming Raka. Ini kelihatannya agak capek, tapi masih semangat ya, Mas ya? Capek, belum makan, belum mandi. Wah, tapi tetap semangat untuk kita semua di sini ya. Oke, nah Mas, ini kita buat cepat aja cicat ya, karena banyak sekali generasi milenial dan juga Gen Z di sini. Kita mengetahui bahwa menjelang penetapan KPU, hoax makin banyak yang menyerang pastinya pasangan Prabowo dan juga Gibran. Hmm. Ini Mas menanggapi beredarnya hoax yang semakin merebak seperti apa, Mas? Di sini semuanya punya sosial media ya? Hah? Punya semua ya? Hampir semuanya punya. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok semuanya punya ya pasti ya. Ini memang beberapa bulan ini lagi intens sekali apa serangan-serangan. Hoax, nyinyiran, berita-berita negatif. Ya, tapi saya ingatkan ke semua teman-teman Repnas ya. Untuk tidak perlu menanggapi, disenyumin aja ya. Nggak perlu ditanggapi. Ini ada yang masih SMA enggak ya? Ada yang masih SMA? Atau baru kuliah? Semester 1? Ada ya? Enggak. Soalnya tadi saya lewat banyak sekali yang masih muda-muda banget. Kalian enggak mungkin mau kan habis selesai SMA balik lagi ke TK. Makanya saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi enggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Jadi sekali lagi, apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Bahlil, kita jalankan, kita jaga juga angka-angka di lembaga survei ya. Jadi kalau surveinya jelek, ya kita tetap kerja keras. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa satu putaran. Saya juga waktu deklarasi kan juga sudah memaparkan ya, membocorkan beberapa program. Ini ada, ya. Yeah. Kredit startup milenial, yang namanya UMKM, bisnis-bisnis rintisan startup, gak mungkin kita lupakan, pasti kita support. Kita support dengan berbagai program, permodalan, inkubasi, kita support. Jadi saya minta tolong juga teman-teman Repnas ya, mungkin di sini sudah banyak yang punya bisnis yang besar. Tapi yang kecil-kecil adik-adik kita ini jangan sampai dilupakan. Yang UMKM, bisnis-bisnis kecil jangan sampai dilupakan. Pokoknya kita pengen terus mendorong anak-anak muda biar bisa membuka lapangan kerja, punya jiwa kewirausahaan, dan juga kita pengen juga santri. Santri untuk bisa berwirausaha. Oke. Okay. Kira-kira itu ya, cukup ya. Oke. Okay. Cukup. Sudah, cukup. Cukup. Oke, okay, baik, terima kasih. Berhubung Mas Gibran tadi mengatakan belum mandi, belum makan, kita kasih kesempatan untuk beristirahat untuk Mas Gibran. Makasih semua. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gibran, Raka Buming Raka. Makasih. Sebelum turun panggung, boleh izinkan kita untuk berfoto bersama terlebih dahulu, Mas? Karena momen ini jarang sekali bisa kita kumpul semua di sini ya. Yeah. Oke, okay, boleh. Tadi saya lewat sini ya, nanti pulangnya lewat sini ya. Biar baik. Saya Oke. Kita terlebih dahulu foto bersama dengan teman-teman yang sudah